Halo guys, kembali lagi Blackpool Road to Glory series di channel CJM episode ke-98. Dan ini di akhirnya kita bakal memulai musim keempat kita, pertandingan kompetitif. Pastinya episode sebelumnya kita masih main di preseason, dan akhirnya kita bakal benar-benar main di Premier League di episode ini. Jadi untuk dua pertandingan pertama yang bakal ada di episode ini adalah kita bakal main lawan Spurs dan Crystal Palace dulu, baru abis itu lawan Spurs. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di kalender, pertama kita bakal main di kandang di Bloomfield Road tanggal 17 Agustus lawan Crystal Palace, dan setelah itu bakal away ke White Hart Lane lawan Spurs. Jadi kayak bener-bener langsung kita bakal menghadapi salah satu tim, bisa dibilang top 6-nya Premier League nih. Karena ya obviously Tottenham beberapa musim terakhir kan bener-bener bagus banget kan di Premier League. Dan ini lineup bakal gue turunin, jadi ada sedikit perubahan. Joshua Distra yang di preseason penampilannya luar biasa bagus, kalian tahu sendiri, akhirnya bakal dapat tempat di starting 11 kita untuk gantiin Febri Haryadi. Dan sisanya sih masih kayak sama, Herman start di kiri, Mario Gomez start di depan, dan lihat gila gak sih kayak broadcast package-nya akhirnya setelah kita nunggu-nunggu lama kita datang ke Premier League dan kita bisa ngelihat logo Blackpool ada bersamaan dengan logo Premier League. Ini luar biasa banget sih, dan ini hari yang benar-benar besar buat 30.000 supporter di Bloomfield Road, karena obviously Blackpool adalah tim yang udah pernah main di Premier League gitu loh, bukan tim baru. Jadi emang masa-masa sulit bisa dibilang udah kita lewati gitu. Di 3 musim terakhir kita harus benar-benar menanjak, atau istilahnya terbang sih kita dari UEFA League itu ke Premier League dalam waktu 3 musim, luar biasa. Sam Allardyce, manajer mereka pastinya, dan lihat deh, kiper mereka Roman Burki, mantan kiper Dortmund gak sih itu? Dan mereka actually kayak menarik buat dilihat nih main-mainnya. Jadi kayak ada Wilfried Zaha, masih ada Andros Townsend juga. Jadi beberapa pemain masih sama, pemain asli Crystal Palace, tapi mereka pasti udah mendapatkan signing tuh yang bagus. Dan lineup kita, Angus Gunn start, Walker Peters, Cahill, Robertson, Angelino, Ollie Evans duet sama Harry Winks di defensive mid, Joshua Distra, Evan Dimas, Patrick Herman, dan obviously Mario Gomez di depan. Febri Haryadi ada di bench, begitu juga dengan Joel Asoro, Daniel James, dan Jack Payne juga ada di bench. Karena actually waktu itu gue liat di komen, ada beberapa kali yang minta gue untuk mainin Jack Payne untuk start, tapi gue untuk pertandingan ini gue lebih pilih Ollie Evans, karena menurut gue dia pemain yang luar biasa. Pemain yang benar-benar menunjukkan musim lalu bahwa dia bukan hanya sekedar pemain biasa gitu, pemain muda biasa. Dan ini lineup mereka, Roman Burki, Ward, Dan, Tompkins, Van Aanholt, Zaha, Townsend, dan striker mereka Connor Wickham dengan formasi 4-1-4-1 sepertinya. Dan kalau kalian lihat tadi di bench mereka ada Bjorn Engels, itu center back muda berkebangsaan Belgia kalau gue nggak salah deh. Dan itu main berbakat banget, jadi Crystal Palace lineupnya menarik nih. Dan yang paling parah sih kiper mereka sini bakal sulit loh asli. Dan ini players to watch, bisa dilihat Evan Dimas, 24 tahun, pemain terbaik kita. Gak usah diragukan lagi, dan Wilfried Zaha, Wilfried, buset dah. Wilfried Zaha ini di Evan Dimas, pemain yang benar-benar ratingnya tertinggi di squad kita saat ini. Dan dia pun value-nya udah benar-benar tinggi banget, asli sih. Pemain yang luar biasa, dan pastinya Evan Dimas di pertandingan ini menjadi pemain Indonesia pertama yang main di Premier League. Rekor luar biasa buat Indonesia pastinya, kebanggaan bangsa. Dan kick-off pertama udah dimulai, pertandingan Premier League perdana kita di series ini. Menit 14 sekarang, Evan Dimas kasih ke Joshua Distra, kurang bagus dari Distra, turun bola ke Kyle Walker Peters di sisi kanan, masih Walker Peters cuma untuk shooting, menit pertama kita di Premier League, off target dari Walker Peters. Evan Dimas, sedikit Jordi Gomez, nunggu rekan-rekannya naik, masih Gomez, backheel yang bagus banget, Joshua Distra, Joshua Distra, oh my god, tipis banget tendangan dari Joshua Distra, tapi kombinasi antara Distra dan Gomez luar biasa bagus sih. Distra sekarang, si Evan Dimas, si Evan turun bola ke Joshua Distra di sisi kanan, kasih Gomez, pergerakan bagus dari Gomez, come on, kosong, shooting, Gomez, mau lagi. Aduh, kesempatan lagi-lagi buat Blackpool, dan Roman Burki seperti yang udah gue duga, dia bakal jadi tembok pertahanan yang susah buat ditembus sih. Lihat tendangan dari Mario Gomez, tadi sebenarnya Gomez harusnya bisa maju sedikit lagi, tapi dia terburu-buru buat lakukan tendangan. Tackle keras terhadap Harry Wings tadi, siapa tuh pemain mereka? Sydney, apa itu? Buset, gue gak tahu tuh siapa. Dan gak dikasih kartu sama wasit, buset dah sih. Itu keras sih pelanggarannya sih. Evan kasih ke Patrick Herman, dan bagus dari Herman sisi kiri. Kasih Patrick Herman, crossing ke tengah mungkin, demarin Gomez menunggu. Come on Evan, no. Tacklenya Tompkins bener-bener penting banget, ngalangi pergerakan dari Evan Dimas tadi. Satu menit terakhir babak pertama, free kick buat Crystal Palace, no. Oh my god, Angus Gunn nice save. Tendangan dari Townsend tadi bener-bener kosong banget, lihat. Untungnya lurus tendangannya, dan masih bisa tepis sama Angus, dan refleksnya benar-benar bagus dari kiper kita ini.
luar biasa. Hampir kita kecolongan loh di babak pertama. Oke, corner buat mereka, 3 menit injury time. Kesempatan buat Palace. Please, yes, Angus Gunn, good job. Hasil nahan bola dan habis ini Robertson sekarang mau jauh ke depan, berharap Mario Gomez bisa dapat. Gagal, hasil dihalau sama Tompkins. Dan itu dia, 45 menit pertama Blackpool di Premier League. Sejauh ini kita masih belum kebobolan dan kita sayangnya masih belum bisa membobol gawang mereka. Evan Dimas, sayang banget tadi kesempatan dia sih itu, dia nggak sempat melakukan tendangan tadi tuh, tapi posisinya bener-bener bagus banget hasilnya kalau misalnya Tompkins nggak ngalangin dia. Oke, kita bakal coba untuk fokus dan lebih baik lagi babak kedua. Gue bakal lakukan pergantian main, Joel Asoro bakal masuk, Febri Haryadi mungkin bakal gantiin Patrick Herman, dan Jack Payne masuk gantiin Ollie Evans di tengah. 3 pemain baru bakal masuk. Kita untung sih punya sayap-sayap yang benar-benar bagus menurut gue, dan kualitasnya tuh kayak bisa main di semua sisi gitu loh. Febri sebenarnya right mid, bisa gue mainin di kiri juga. Gantiin Patrick Herman untuk Joshua Dissera, karena Joshua Dissera bagus banget di pertandingan ini. Jack Payne kasih ke Joel Asoro, through ball ke Evan Dimas. Evan Dimas dapat bola, kemun pasti Evan kejar, Burki maju. Hasil ditutup tadi, bener-bener Burki sih bagus banget sih, dia nutup loh itu. Majunya dia gak langsung ambil abis, lihat dia nunggu Evan melakukan tendangan dan dia tutup bener-bener langsung ruang tembak ke Evan Dimas. Kualitasnya bener-bener luar biasa sih, Febri Haryadi through ball ke Evan Dimas sekarang, masih Evan. Shooting Evan Dimas jarak jauh dan Evannya tendangan jarak jauh luar biasa, dan Asoro dapat sekarang, come on, shooting Asoro. No, dua kali bener-bener ditangkap sama Burki, parahnya keeper sih. Kokabayashi apa ya, susah bener dia jebol, sumpah. 7 menit terakhir pertandingan ini, masih belum ada gol. Berjaya sekarang, kasih ke Arslan. Si Arslan, kasih ke Andrew Townsend. Kasih ke tengah, no, bentuk ke... Oh my god, Angus Gunn lagi-lagi, nice save. Menit 85, itu benar-benar penting banget. Dan Gunn, entah udah berapa penyelamatan, lihat skema permainan benar-benar bagus banget dari Palace. Di akhirnya dengan sundulan Christian Benteke yang masih bisa tertepis sama Angus Gunn. Penampilan luar biasa dari kiper bernama punggung 1 kita ini. Corner sekarang buat Crystal Palace. Townsend kasih ke Febri. Febri ini dapet, mohon. Aduh, Tompkins berhasil dapet crossing ke tengah. Gunn lagi-lagi, no, buang. Wah, kacau sih. Pertahanan kita benar-benar nervi banget, gila. Kayak grogi banget semuanya. 3 menit terakhir dan itu dia full time whistle. Pertandingan perdana kita di Premier League berakhir dengan skor 0-0. Positifnya adalah kita gak kebobolan. Tapi karena manusia yang satu ini, Roman Burki, kita benar-benar gak bisa bobol gawang mereka. Kesempatan kita banyak. Dan menurut gue ini positif di Blackpool, khususnya penampilan Evan dan Joshua Dissera di pertandingan ini. Itu untuk pemain outfield. Untuk kiper obviously Angus Gunn luar biasa bagus banget. Penyelamatan-penyelamatan dia penting dan benar-benar kayak yang krusial sih. Kalau kita udah kebobolan sih ini. Ini hasilnya menurut gue cukup bagus untuk Blackpool. 8 shot 4 on target buat kita. Mereka cuma punya 4 shot 4 on target. Robertson 7,9 rating, penampilan luar biasa buat kapten kita, center back kita. Gila, kayak ada leganya juga sih gue kayak berakhir mengakhiri pertandingan perdana kita di Premier League dengan hasil imbang 0-0 gitu loh. Lumayan lega sih gue. Oke, dan ini next kita bakal semakin sulit karena kita bakal main lawan Spurs. Tim yang obviously gak usah ditanya lagi kualitasnya sih. Apalagi kalau misalnya mereka udah datengin beberapa pemain baru di Saifan Krimot ini, bakal semakin luar biasa. Osai Samuel naik ke 70 dan Hugh Mason naik ke 62 overall ratingnya. Bagus banget perkembangan main-main muda kita. Luar biasa. Oke, kita bakal main seminggu lagi, jaraknya seminggu. Karena belum ada pertandingan cup sama sekali. Jadi emang... Dan ini gue iseng-iseng tadi coba untuk inquire Connor McAllen nih, 1,2 juta. Tapi gue gak ngerasa kita perlu datangin pemain baru sih. Menurut gue squad kita udah oke saat ini. Hah? Evan Dimas? Lihat di kiri atas deh, request to be transfer. Apa-apaan coba? Ini apa-apaan? I've spent a lot of time considering my future, and although the timing is bad, I know that I need a change of scenery. I'd like a move immediately. Evan minta pindah. Gak tahu kenapa. Dan langsung ada offer dari Chelsea, lihat 64 juta pounds. Dan lihat moralnya Evan Dimas leaving. Wah, ngaco sih ini. Gue gak ngerti kenapa bisa kayak gini. Dan obviously gue gak mau jual dia sebenarnya, tapi gue bakal counter 96 juta. Dan Arsenal langsung kasih tawaran juga, sekaligus dua tim asal London, bayangin. Tawarannya gede-gede lagi, Arsenal 73,5 juta. Yang gue bakal counter sama 90-an juta. Karena kayak gue gak mau jual Evan, cuman gue gak tahu harus berbuat apa gitu loh. Karena Evan sendiri yang udah kasih email ke gue, ngomong ke gue bahwa dia minta dijual. Aneh banget gak sih?
kayak itu baru nyampe ke Premier League, dan menurut gue kita selama ini fine-fine aja gitu sama Evan. Hubungan gue sama Evan pun luar lapangan oke-oke aja gitu. Jadi bukan masalah ruang ganti nih. Ini mungkin fix benar-benar Evan yang entah ada apa dia tiba-tiba mau pindah gitu. Dua email, ada offer lagi buat Evan. Lihat, bahkan board aja ngomong, "We shall not be interfering in the Evan Dimas situation. We allow you to make the decision regarding the player's future at this football club." Jadi mereka kasih kita kekuasaan untuk ngatur, terserah. Dan Bayern, lihat tawaran 78 juta. Ini ngaco sih, kenapa gila banget sih? Gue bakal counter 100 juta. Karena menurut gue ya, gue gak bakal lepas Evan di bawah 90 juta. Gak bakal. Sebenarnya gue gak mau lepas gitu loh. Cuman kan Evan kalian lihat sendiri tadi moralnya seperti apa. Tapi untungnya kayak ini kita gak dipaksa untuk jual sih. Beda sama kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi di Kremot channel ini. Dimana tiba-tiba pemain tersebut langsung kejual gitu tiba-tiba. Kalau ini enggak. Bayern counter, Arsenal counter, Chelsea counter semuanya. Jadi mereka benar-benar tertarik sama Evan Dimas. Lihat mereka sampai rela naikin tawaran mereka. Tapi semuanya tetap bakal gue counter 100 juta pounds. Gue gak mau jual di bawah itu. Tapi untungnya kayak feeling gue ini kita bisa tahan Evan sih sebenarnya sih. Karena walaupun dia moralnya udah leaving, tapi pihak manajemen klub benar-benar ngasih kita keputusan gitu loh. Kita yang ambil keputusan. Dan Bayern tawarannya sekarang 80,5 juta. Gila banget gak sih? Ini sih bakal jadi pemain Indonesia mungkin yang pertama dan terakhir sih yang harganya sampai setinggi ini. Parah sih 80 juta asli. Gila banget loh. Dan yang ngincer dia bukan klub sembarangan loh. Klub top banget Bayern. Bayern waktu itu bahkan udah pernah nawar Evan gak sih dulu? Beberapa tahun lalu. Dan gue tolak waktu itu kan. Jadi mungkin Evan ini, entah mungkin dia mau main di Champions League musim ini juga atau gimana. Tapi yang jelas ya, gak ngerti. Dan karena kita emang, ya maksudnya Evan lagi pastinya konsentrasinya terpecah nih. Jadi gue bakal gak mainin dia di pertandingan lawan Spurs ini daripada dia mainnya jelek atau dia gak fokus. Karena kalau misalnya ada masalah kayak gini, menurut gue kayak gak bisa, gak usah tutup-tutupin gitu loh. Gue tipe orang yang bakal to the point, ya udah kalau misalnya emang lu mau pindah, oke. Tapi ya untuk sekarang berarti ya mendingan kayak istilah dipisah dulu dari klub gitu loh. Jangan yang dia main. Kalau dia main, gue gak tahu ntar dia misalnya mengaruhin pemain lain atau gimana. Khususnya Febri Haryadi pasti yang sama-sama main di Indonesia kan. Tapi gue tetap percaya Evan sih. Gue tetap percaya mungkin kalau misalnya dia emang terpaksa pindah pun, dia mau pindah pun mungkin ada alasan yang benar-benar kuat gitu. Entah itu dari keluarga atau gimana, gue gak ngerti. Tapi jelas untuk sekarang kita bakal fokus ke pertandingan on Spurs in the White Hart Lane. Pertandingan sangat berat buat Blackpool. Itu baru jalan ke Premier League. Pertandingan pertama perdana kita imbang 0-0. Dan pertandingan kedua kita langsung dihadapkan dengan tim yang luar biasa bagus. Lihat, mereka masih punya Victor Wanyama, Danny Rose. Dan nanti kita bakal lihat lineup lengkap mereka. Eric Dier, lihat. Kyle Walker juga masih ada. Kacau sih lineup mereka. Kiper mereka tapi bukan Hugo Lloris. Form yang lain. Dan Carter Vickers masih bisa dimainin tadi. Makanya gue kasih dia kesempatan untuk main. Center back kita. Dan lineup dari Spurs. Form, Walker, Vazio, Dier, Rose, Wanyama, McCarthy, Sissoko, Nkudu, Onoma, dan Clinton Nji. Dele Alli, Kane, Osiakup, Alderweireld, dan juga Lloris di bench semua. Jadi ini gue ngelihatnya Spurs ngeremain kita sih. Pemain-pemain bagus mereka semua ditaruh di bench, gila. Dan lineup dari Blackpool, Angus Gunn, Walker, Peters, Carter Vickers, Robertson, Angelino, Ollie Evans, Wings, Distra, Fabri, Herman, dan Gomez. Jadi yang berubah dari pertandingan perdana tadi cuman Carter Vickers dan Febri Haryadi. Febri main di posisi Evan di camp. Sisanya semua sama, Joshua Disra main di kanan, Patrick Herman di kiri, dan striker kita starternya adalah Mario Gomez. Jola Soro bakal masuk sebagai super sub nanti di babak 2. Dan ini kayak bener-bener mereka dilihat dari komposisi starting lineup mereka aja udah ngeremehin banget sih. Mereka start striker muda mereka Clinton G, bukan Harry Kane. Dele Alli gak dimainin, Hugo Lloris gak dimainin, dan signing baru mereka Osiakup gak dimainin. Gila gak sih? Parah sih Pochettino. Gue bakal buktiin bahwa kita bukan sembarang tim sih ini. Blackpool ini ada alasan nama Blackpool bisa 3 tahun promosi terus setiap musim berturut-turut. Bukan karena kita beruntung atau apa, karena kita punya kualitas. Dan ini dia kick-off babak pertama. Tottenham Hotspur lawan Blackpool di White Hart Lane. Jadi mulai. Musa Sissoko juga pasti main baik buat mereka. Buset Pak, ngomong apa? Sissoko main buat mereka. Dapat free kick mereka sekarang, menit ketiga. Sissoko kasih ke tengah. Robertson good job. Balik ke Clinton G, Fazio, balik ke Clinton, no.
Oh my god, tipis banget sih itu striker muda mereka, yang mungkin gue juga tadi agak ngeremehin sih, gue ngomongnya kayak kesana dia cupu gitu, tuh ternyata lihat 3 menit dia langsung punya kesempatan, dan McCarthy good save dari Gun, dan lagi-lagi Clinton 2 save berturut-turut dari Angus Gun yang menit ke-9, luar biasa kiper satu ini. Onomah tadi itu nomor 25 kasih bola balik ke Clinton G dan masih bisa tepis sama Angus Gun, untungnya bola gak masuk gawang loh, itu asli parah sih mengerikannya serangan dari Spurs ini. 20 menit pertama lihat mereka nyerang kita terus, Wanyama di sisi kiri sekarang crossing ke tengah, bahaya, Cilino berhasil buang, ada Danny Rose tapi pasti ke Onomah gawat, no, astaga free kick gawat sih, si Sokong yang bakal ngambil, jaraknya rada-rada horror sih ini. Walker Pitt, Kyle Walker, no, Angus Gun ditangkep, posisinya yang bagus banget tuh Gun tadi. Masih menit 33 sekarang, Patrick Herman, good job, berhasil lepetin bola balik, Harry Winks kasih ke Fabri Hariadi, Fabri kasih ke Joshua Distra, Distra kasih ke Mario Gomez, pergerakan bagus dari Gomez, come on, masih Gomez, shooting, oh my god, gol Mario Gomez. Wah parah sih itu, gol perdana buat Mario Gomez setelah dia berseragam Blackpool, dan ini adalah gol pertama kita musim ini di Premier League, dicetak sama pemain terbaru kita, striker baru kita, Mario Gomez. Dan itu finishing dari striker kelas dunia. Pergerakannya lihat, Joshua Distra kasih bola, dia nggak berhentiin bola, dia ikut lari, dia kontrol sekali, dan itu kolong kalau nggak salah tadi, kalian lihat. Yap, kolong. Dan form pun kalah, nggak bisa jangkau bola itu. Bener-bener finishing luar biasa bagus dari Mario Gomez, dan tuh gol yang luar biasa penting buat Blackpool. Bayangin kita main away di White Hart Lane dan kita udah hasil unggul 1-0 nomor 35. What? Luar biasa. Yang menit menjadi time sekarang babak pertama. Counter Vickers, good job Fabri Hariadi. Si ke Joshua Distra sekarang, masih Distra. Ah, berhasil gagal Danny Rose, dan tuh di akhir di babak pertama, 45 menit pertama kita sementara unggul 1-0 di kandang mereka. Gila sih, ini benar-benar luar biasa banget. Di awal-awal mereka nyerang kita terus, tapi kita cuma butuh satu serangan yang benar-benar langsung Mario Gomez bisa manfaatin itu jadi gol. Bayangin, kacau sih. Kita sebenarnya pertahanan keunggulan ini kan, kalau misalnya kita bisa dapat 3 poin dari kandang, wah, dikeluarin kan. Lihat babak kedua nih, awal babak kedua, Harry Kane masuk gantiin Clinton G. Kayaknya Pochettino udah mulai nyesel sih nggak nurunin tim terkuat mereka. Menit 69 sekarang, Os Jakub juga masuk, main yang luar biasa berkualitas, berbahaya, Os Jakub, dan lagi-lagi nice save dari Angus Gun. 20 menit terakhir pertandingan ini, dengan Spurs kelihatannya benar-benar mau all out attack ini, mau keluar nyerang kita. Itu save yang luar biasa bagus dari Angus Gun, gue bakal lakukan pergantian main. Joel Asoro seperti biasa bakal masuk babak 2, Loftus Cheek juga mungkin harus masuk nih, Daniel Oli Evans dia, dan gue bakal masukin Daniel James gantiin Patrick Herman si kiri. 3 main baru kita masuk, Mario Gomez mencetak gol perdana kita di Premier League. Harus tarik keluar, nah stamina pastinya. Dan 3 main baru kita masuk, Loftus Cheek. Oke, menit 74 sekarang, Mario Wanyama kasih ke Harry Kane, berbahaya Angelino. Woi Angelino, buset, Harry Kane, no. Lagi-lagi nice save dari Angus Gun. Harry Kane ini berbahaya banget sebenarnya pergerakannya, kalau lihat Angelino ketataran jagain dia. Dan Carter Vickers tadi coba untuk ngeblok tendangan Kane tapi masih gagal, untung ada Angus Gun. Free kick sekarang buat Kyle Walker, bakal ngambil, 41. Oke, okay, good job, Joel Asoro kasih ke Fabri Hariadi, balik ke Joel Asoro, kosong. Come on Asoro, please kalahin larinya McCarthy, masih Asoro, please. Kesempatan kita buat pastiin kemenangan ini, Asoro. Oh my god, goal 2-0 Blackpool unggul di White Hart Lane, ini luar biasa banget. Counter kita mematikan banget barusan sih, kalau kalian lihat itu dari skema mereka nyerang, bahkan dari free kick. Dan tadi kalau nggak salah Daniel James yang menangin header atau duel udara di kotak penalti kita, kasih bola ke Asoro, Asoro balikin ke Fabri, Fabri balikin lagi ke Asoro, dan kosong, onside. Dan larinya Joel Asoro nggak kejar sama McCarthy. Finishingnya luar biasa bagus dari Asoro, tenang banget, dan ini adalah gol perdana Joel Asoro di top flight di Premier League. Gila sih, 2 gol kita sejauh ini dicetak sama kedua striker kita, Joel Asoro dan juga Mario Gomez, dan ini udah menit 84. Kita benar-benar diambang kemenangan perdana kita di Premier League lawan tim yang super duper bagus, Spurs. 4 menit injury time, Joshua Distra, good job, kasih ke tengah Distra, please, Asoro, gol lah, come on. No, Joel Asoro kesempatan buat bikin kita 3-0 unggulnya, saya masih gagal sundulannya tadi.
Dan ini pastinya udah berakhir lah, Sid. Please, udah lama banget, woy. Please, kemenangan perdana kita di Premier League, come on. Sid, Harry Kane. Yes, full time whistle. Dan Blackpool berhasil mengalahkan Spurs di White Hart Lane. Kemenangan perdana kita di Premier League. Luar biasa. Ini benar-benar sih. Gue yakin banget semua manajer-manajer Premier League lagi nonton pertandingan ini dan lagi terkagum-kagum sama penampilan main-main kita. Dan mereka mungkin lagi pada ngeledekin si Pochettino kali, karena Pochettino gak nurunin tim terkuat dari awal. Dan lihat apa yang kita lakukan ke mereka. Kita kalahkan mereka 2-0. Bukannya gue sombong, tapi ini benar-benar gak gampang. Lawan kita itu tim berkualitas. Dan lihat statsnya aja, kita cuma punya 3 shot, 2 on target, 2-2 jadi gol. Spurs punya 7 shot, 2 on target. Joshua Distra, man of the match. Dan Angus Gunn, gue yakin save-nya banyak banget nih, lihat deh. 9 save untuk Angus Gunn di satu pertandingan ini. Gila, benar-benar luar biasa penampilan Blackpool. Dan khususnya Angus Gunn yang gue percaya untuk start di bawah Mr. Gawang kita di 2 pertandingan awal Premier League. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Clean sheet di 2 pertandingan, kita belum kebobolan sama sekali. Dan kita masih unbeaten di Premier League sejauh ini, 2 pertandingan awal. Ini benar-benar gue gak nyangka kalau start kita bakal kayak gini perfectnya. Asli. Kayak dari pertandingan pertamanya tadi, lawan Crystal Palace udah imbang aja gue udah seneng banget gitu loh. Gimana kita bisa ngalahin Spurs di kandang mereka, gue gak ngerti. Kira-kira kita bakal coba untuk fokus ke transfernya Evan sekarang. Oke, semua klub, 3 klub ini benar-benar emang gak mau keluarin duit lebih dari yang mereka tawarin tadi. Masing-masing tetap sama offer mereka, bayar 80 juta, Chelsea dan Arsenal sekitar 70 jutaan. Jadi gue bakal tetap keras kepala, 100 juta, dan ini Sigurd Miyoshi bakal gue pinjemin ke Crew Alexandra, short term loan, gak apa-apa, gak masalah. Dan ini bisa lihat Evan Dimas, dari Chelsea 77,5 juta, gue bakal counter 100 juta, karena gue gak berniat lepas Evan di bawah itu. Arsenal juga sama, gue counter 100 juta, dan gue harap sih Evan sadar kalau kita benar-benar butuh dia gitu loh. Dan tapi tadi uniknya adalah saat kita gak mainin Evan Dimas, kita malah menang 2-0 loh. Apakah itu bertanda Febri Haryadi lebih baik dari Evan Dimas kalau dimainin di camp, di central attacking mid? I don't know, gue gak tahu. Dan ini gue bakal coba untuk melakukan sedikit, oh gak bisa. Gue perlu mau coba untuk perpanjang offernya, kontraknya Evan loh. Supaya kayak gue bener-bener tahu gitu loh sebenarnya dia maunya apa gitu. Karena saat ini gue gak tahu dia maunya apa. Moral dia cuma kelihatan dia pengen pindah. Entah alasannya apa, gak ngerti. Jadi kita mungkin harus nunggu. Itu bakal advance deh, ini ada pertandingan FC EFL Cup kayaknya deh, dan Carlisle United bakal ada depth selanjutnya. Kayak ada 4 email. Ini ada salah satu pemain Youth Academy kita yang udah diambil klub lain. Dan Arsenal, Chelsea, dan Bayern semua mundur dalam waktu yang bersamaan. Mereka benar-benar gak mau keluar 100 juta. Jadi sekarang udah gak ada offer statusnya untuk Evan Dimas. Dan mungkin kita harus nunggu episode selanjutnya sampai kita bisa tahu seperti apa kelanjutan transfer saga dari Evan Dimas. Dan gue sekarang baru bisa nih. Jadi ini mungkin sedikit gila, tapi gue bakal coba untuk masukin dia ke short loan list. Jadi misalnya dia harus keluar pun, dia mau pindah pun, ya udah dipinjemin aja gitu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi itu aja untuk episode ini. Luar biasa start kita yang benar-benar luar biasa banget. Gue benar-benar senang banget, dan gue harap kalian juga puas dengan penampilan Blackpool. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, now see you in the next one. Bye guys.